Eh, Res, lu udah pernah ngerasain terbang belum? Udah, waktu di pesawat. Aduh, maksud gue yang gak pakai transportasi. Oh, udah juga. Di mana? Waktu jatuh dari tempat tidur. Maksud gue yang lebih tinggi. Kalau itu sih belum. Eh, lu mau ngerasain gak? Bos! 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 Mi, bagaimana sih, Mi? Si bos tadi terbang, Mi. Iya, bos tadi terbang. Bang ajak-ajak. Aduh, Mi. Lu bukannya heran kenapa lu senang sih, Mi? Heran kenapa? Lihat, si bos tadi terbang. Terbang, Mi, terbang. Oh iya, iya. Bos tadi terbang ya? Terbang ya, Din? Padahal kan dia gak punya sayap. Terus dia bukan burung. Tell me banget sih lu, Mi. Ya jadi gue lepasin, dadah. Laras. Laras bangun. Pingsan sih. Udah. Udah kencing, Ucil makin lemes, nanti gagal lagi. Ya Ucil, baru salah 5 kali. Sekali lagi ya. 5 itu banyak. Oh. Udah. Toraja selalu datang pada waktu yang gak tepat. Sama nih sama anak buahnya. Kalian apa Ucil lagi lemes? Eh Ucil. Sekarang lo gak bisa ngapa-ngapain lagi. Maksud aja apa sih? Noh, Mbak Ir udah diculik sama si Ucul sama si Ocol. Hahaha, ini kan. Kecis, beneran tuh Raja? Iya, biasa aja dong. Udah, sekarang mendingan lo ikut gua. Berhenti menjadi tim pensiun. Gak mau. Kalau Tuan Raja tetap kekeh mau bawa Ucil. Lawan dulu nih. Cincas. Ucil, kamu duluan aja deh ngelawan. Ucil saja, kan Ucil lagi lemes, gimana sih? Ucil yang ngelawan dia. Tadi Ucil juga bilang gitu, mau lawan. Wahai cermin ajaib. Katakanlah, siapa wanita tercantik di dunia ini? Idih, udah dibilang berapa kali juga. Pengen banget ya dibilang cantik. Tolong! Aduh, siapa kayak tolongin gue? Saya bawain wanita paling cantik yang mirip Pamela Bowie. Mana? Di dalam. Wahai cermin ajaib. Siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Apakah dia? Bukan dia juga, Keles. Jadi bukan dia juga? Bukanlah. Aduh, terus siapa dong? Mana dong, Cul? Cul, nanti kita salah tangkap, Cul. Iya, Cul. Kita salah tangkap. Halo, dengan siapa di mana? Kalian ini ya, emang benar-benar gak pecus. Ampun. To the right. Ulu. Kakak perintah. Jahat amat sama kita. Tahu. Main gosong-gosongin aja. Siapa? Salah tangkap orang. Kakak gak bantu nang Bayu. Iya. Salah masih ngeyel aja. Terus dia yang salah. Ya udah sana. Lama ya mandinya? Gak lama. Aku main keluar. Laras bangun.
pasti ular raja tuyul. Laras! Laras, bangun Laras! Laras! Eh, lo itu Putri Duyung kan? Iya, bukan! Bunde, lo itu emang Putri Duyung kan? Bunde, ngaku aja deh! Ogah, Dedit, kamu kenapa sih berubah? Kenapa emang? Lo takut ya? Gue sekarang punya kekuatan super. Cepet, sekarang lo kasih tahu gimana sih Ucil? Aku gak mau bilang. Gak mau bilang apa? Aku gak mau bilang kalau Ucil di tepi danau sama Kak Inces. Makasih ya. Radit, jangan! Ratu di kerajaan tuyul. Ih, tidak, Roma. Roma, raja. Maksudnya, kita tuh bagaikan air sama minyak. Maksud kamu apa? Apa karena aku seorang tuyul dan kamu seorang peri, begitu? Bukan, maksudnya Dede Inces tuh kayak air. Menyejukkan, tenang, menyegarkan. Kalau Tuan Raja, mukanya berminyak. Hei, Dede Inces, dengarkan aku. Aku tuh sebenarnya juga bisa lembut kepada seorang wanita. Tapi terkadang kamu memaksa aku untuk berbuat kasar. Sekarang, rasakan itu. Suara cendana udah. Stop! Bawa ke bangket tuh biar diobatin, ya? Iya. Cil! Wah, kabur lagi. Ngerti kamu, Radit? Ngerti, Bu. Ya udah, sekarang kalian main lagi ya. Jangan bandel. Iya, Bu. Dan Mimi, kalian lagi ngapain sih? Lihat ke atas. Itu, Bu. Si Laras. Tadi Bos Radit ngajakin Laras terbang. Radit bawa Laras terbang, iya. Wah, hebat banget ya Radit. Beneran Radit? Beneran, Bu. Aduh, Ibu mau dong dibawa terbang juga ke langit. Serius, Bu? Iya dong, Ibu mau terbang ke langit, angkasa, luar angkasa. Kecil sih, Bu. Iya dong. Ya deh, kalau itu emang gini, Bu. Ayo, Bu. Jangan, Bu, jangan. Bu, ya elah, bu kok malah tesa sih? Tadi katanya mau terbang.
siapa dong wanita itu? Coba deh, kamu kasih clue lagi siapa wanita yang sama si Ucil, si tuyul pensiun itu? Manmin aja. Cermin ajaib dong, yang lengkap kalau manggil. Yaudah, clue berikutnya nih, denger. Rambutnya panjang. Gua tahu. Iya, gua juga tahu. Siapa? Bu Guru. Atau enggak, Laras. Aduh, gimana sih kalian ini? Yang jelas dong, si Laras, si Bu Guru. Siapa? Udah deh, pada ribet banget sih. Jelas-jelas nih ya, yang paling cantik tuh gue. Diam kamu. Cuman aku yang paling cantik. Maksa. Sama, kamu juga. Emangnya kamu siapa? Pamela Bowie. Dikelin. Pede banget sih. Nih, saya nih. Ulu. Bangun, Cil. Gimana, Cil? Ucil. Ucil udah sembuh. Kak Inces. Makasih, Kak Inces, udah nolongin Ucil. Cil, yang nolongin kamu itu Om Kentuk, Cil. Bukan Dede Inces, Keles. Oh, Om Kentuk. Makasih, Om Kentuk. Iya, sama-sama, Cil. Jadi tadi, Om Kentuk transfer energi Om Kentuk melalui danau ini, Cil. Jadi kekuatan Ucil bisa pulih lagi, oke? Okay? Sekali lagi makasih Om Kentuk. Sama-sama, Ucil. Ucil. Hah, Bayu butuh bantuan! Bayu! Ucil, pergi aja gak pamitan ya. Iya nih, pengen siang aja deh. Tapi gak apa-apa, ngelongin ini Bayu. Inam sulitan. Ya, Om Kentung. Ya. Om Kenteng juga lagi ngelawan Raja. Yuk kita tolongin yuk. Waduh, sorry deh Mori. Jadi Inces, Om Kentung harus pulihin tenaga Om Kentung di danau ini dulu. Jadi Inces duluan deh, ya. Udah deh. Good luck. Bye-bye. Ya, semoga tugas-tugas mereka beres semua. Aman terkendali. Sekarang aku pulihin tenaga di danau tercinta. Laras bangun. Bangun Laras. Aduh, kayaknya harus minta bantuan Ucil deh. Ucil! Ucil! Apapun. Laras! Laras kenapa? Putri! Itu tadi itu Radit berubah, bisa terbang. Habis itu Laras dijatuhin dari langit, Cil. Waduh, Radit kok gitu ya? Cil! Bayu! Putri, kamu jagain Laras dulu ya. Kayaknya Bayu minta tolong deh. Cil pergi dulu. Kenapa Cil? Kayaknya sapu kakak Inces deh. Sekalian Ucil pinjam ya. Cil, kekuatan Ucil kayaknya mau habis. Cil pergi dulu. Laras. Putri, untuk bantuan siapa lagi? Laras. Laras. Laras bangun. Bayu capek nih. Bayu kan pengen liburan. Perasaan Ucil aja kali. Ucil kan kangen sama Bayu. Ucil tolong dong. Bener, suara Bayu. Bayu di mana? Kenapa sih? Kok bisa di dalam cermin ini sih? Ini tuh sebenarnya kerjanya Ucul-Ucul. Gak tahu tuh diapain sama dia tuh. Bisa masuk ke sini. Tolongin Bayu dong. Bayu pengen keluar nih. Waduh, Ucil gak bisa, Bayu. Ih, kalau gak tahu caranya emang ngapain ke sini? Gimana dong?